Kayaknya bosan gak sih main Mobile Legends? Ini apa lagi? Kairi main Haoka! Kalau kita main 5 tuh gak bisa, gak bakal bisa digas. Ada notif apalah itu kan. Emang iya? Aku dulu yang berhadiah 7M aja gak mampu. Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini hari Rabu, Selasa gak sih? Rabu pas Selasa ya? Ya, Selasa malam harusnya kalau sesuai jadwal, ya gak sih? Kalau gak sesuai ya Rabu ya. Dan balik lagi kita Reaction War 2.0 meh. Yang mana video-video peperangan antara Mobile Legends dan Haoka ya. Kapan ini masuk dua-duanya ke saya? Siapa cepat dia dapat pokoknya ya. Jadi buat kalian, kalau kalian nemu peperangan-peperangan War 2.0 antara MLBB dan Haoka, lo bisa langsung mention ke TikTok gue yang OBP Ahmad, yang Obi Ahmad ya. Dan kalau nemu di IG, lo bisa follow IG gue, bisa mention ke situ, oke? Gue baru tahu ternyata kita tuh gak bisa mabar 5 orang di Honor of King. Jadi gue itu kan punya 5 temen ya, dan semuanya itu pada main Honor of King. Nah, pada saat gue mabar berlima, ternyata itu gak bisa. Dan setelah gue googling dan lihat dari TikTok, ternyata kalau udah bintang 25 ke atas, itu tuh kita gak bisa main 5, Jir. Cuman bisa main trio aja. Kalau kita main 5 tuh gak bisa, gak bakal bisa digas. Ada notif apalah itu kan. Emang iya begitu gak bisa mabar? Nah, ini tuh adalah salah satu fitur anti joki namanya. Fitur anti joki ya. Yang di MLBB tidak ada pencegahan dari developer biar joki itu enggak merajalela di Honor of King, karena seperti yang kita tahu ya, joki itu merusak ekosistem game. Tapi bagi gua yang sering main party berlima sama temen gitu kan, jadinya ya kita gak bisa mabar. Kurang seru sih, kayak harusnya tuh kan kalau rank-rank atas itu kan enaknya party berlima, cok. Ya plus minus lah. Tahu tujuannya agar orang enggak dijoki gitu kan. Tapi ya kita jadi gak bisa main. Kita gak bisa main 5. Tapi gue tuh gak tahu sih, apakah kita harus bintang 25 ke atas semua baru bisa main party, atau emang kalau udah bintang 25 ke atas gak bisa party selamanya gitu. Dan gue tuh agak sedikit bingung kalau sistemnya kayak gini. Misalkan kita-kita ini mau bangun tim e-sport gitu kan, berlima main terus. Tapi kita gak bisa mabar. Terus gimana bangun chemistry? Tapi by the way, kayaknya kemarin udah di update deh, ya gak sih? Udah di update atau belum ya? Gue gak ngerti dan gue juga gak tahu ya, karena saya gak main Haoka. Jadi saya gak tahu ya udah di update atau belum. Semoga udah di update biar kita bisa mabar coba berlima, cok. Nih apa nih, taunting-taunting kah? Hari ini ngapain sih bang di sini bang? Mau bantai timnya Inior Team. We, udah mulai taunting-taunting kah? Hati-hati itu Daji ya, jangan lewat air ya nanti. Oh. In your dream, cok. This is it alumni Dota gak sih? Di outburst Ibotnya didorong ke dalam tapi ya. Ibot. Butuh 5 orang yang di-defend sama Ibot. Gak bakal bisa. Weh. Gue mau lepas headset, ternyata lebih rusuh suaranya. Dan langsung dimakan. Gak pakai headset kah? Harusnya bakal hilang di tangan Indian Dream. Dan juga timnya kali ini ace untuk tim Indian Dream, dan kristalnya terbuka. Akan langsung di-end oleh tim Indian Dream kali ini. Dan tim Ibot kalah. Oh kalah? Dan gue bilang jangan lewat sungai bro. Boleh. Weh, push up. Satu, dua. Sampai push up kah tauntingnya? Wah ini seru sih, seru banget. Tapi kayaknya menurut gue kayak kurang seru. Kenapa? Karena nggak ditambahin sound effect jedak-jeduk. Cok, harusnya itu ada jedak-jeduk di situ ya, biar momennya makin savage sih, ya gak sih? Ini apa lagi? Kairi main Haoka. Allahu Akbar. Perdana Kairi main Haoka langsung OP banget. Gila. Itu Kairi nickname-nya Cina, bos ya. Kairi nickname Cina. Allahu Akbar. Gen Alpha. Bocil TikTok emang ya. Kalau menciptakan fitnah tuh emang gampang banget cuy kalau ngefitnah orang ya. Astagfirullahalazim. Kan kalau kayak gini seakan-akan Kairi kayak kelihatan beneran main Haoka, cuy. Iya gak sih? Janganlah cuy begitu, cuy. Dari kemarin banyak banget gue lihat streamer-streamer ML kayak di crop gitu kan, terus atasnya seakan-akan main Haoka. Meh, what the heck? Naga kok tembus tembok? Itu naga atau barongsai? Gila. Gitu dong, gue demen nih begini nih ya. Gila, cok. Naga tembus tembok.
barongsai kali ah. Mana tembus temboknya sih? Oh, begitu doang. Naga kecil amat, itu naga apa cacing? Pas jadi naga, kok geter-geter ekornya? Ada yang merhatiin kah? Emang geter-geter, Cok? Hah? Oh, ngadet-ngadet. Juga mah ini dari videonya, Cok. Ini dari, ya kayaknya Hero juga. Hele, itu naga disenggol Yuzong juga jadi abu. Gila, Fadilah Oli. 10 juta plus-plus mau nyaingin 500 juta. Tapi faktanya, itu Yuzong ngikutin Loong ya. Kau kak duluan coy yang buat seperti itu ya. Pertama kali nih kamu main alain. Taunting lagi kah? Kemarin kamu gak main alain. Kata Ami, hari ini gak usah kerja dulu, musuhnya di bawah kita. Boleh. Kirain Talon itu menang kemarin BTN, kuat ternyata cuma hoki. Gila. Kok? Maaf Talon, hoki kalian tidak terpakai di kita. Oh. Nah gitu dong, ada jedak-jeduknya ya. Kalau begini kan saya suka gitu loh. Semakin ramai, semakin suka mentaunting-taunting. Ada jedak-jeduk. Terima kasih telah menyediakan OBP konten. Tapi by the way, taunting Haoka jadi serem-serem gini bro. Bacotannya bro. Ada apa ini kedinginan semua? Ada dedikyu di pucuk. Keping yang salju berjatuh. Bentar, ini sih, ini kan. Ini siapa sih namanya? Teguh ya sih? Siapa sih nickname Teguh? Gue lupa deh. Psycho, oh iya Psycho Cok. Tipe Psycho kan? Gila Cok, semua pada pindah ke HOK kah? Ditarik-tarikin gitu bro. Dota 2, MLBB dan HOK. Dota 2, lu lihat itemnya no harganya 5.680.000 Cok, gila. Makin parah tuh game kikirnya ya. Tapi emang mirip banget sih sama Franco yang di Dota 2. Gak tau namanya siapa, gue gak main Dota soalnya. Tapi itulah Cok ya, mau gimana pun dia adalah game legend bos. Bedanya Dota bisa buat di trade, bisa investasi, harga juga bisa naik. Lah ML udah jelek, bapuk, sok-sokan, mahal. Game PC disamain sama game MOBA. Gila, takut kalah saing kah kamu game mobile? Astagfirullahaladzim. Kok lu betah banget sih main HOK? Bismillah. Bismillah, Win Woi. Apa sih kecil banget videonya? Lo kato. Saya tahu ini. Apaan, Cok? Orang Cina ngomong bismillah kah? Penyop HOK, Cok. Weh, kenapa nih budak muntun? Satu komen yang kayak bikin apa ya? Kalau kata guru gue dulu kincir-kincir kepala itu kagak jalan, Cok. Dan ini ada banyak banget loh yang komen kayak gini loh. Kenapa kok nyampein fakta tuh kayak dikatain gitu, cuy? Nih, gue kasih lo analogi supaya isi kepala lo tuh bisa gue didik, bisa tercerahkan ya. Berat nih, udah pakai analogi berat nih ya, Mas Kurohiko. Misal ada namanya orang Budi nih, dia bilang gini nih. Gila, dijelasin langsung sama sales HOK ya. Padahal faktanya, agama itu mengajarkan kebaikan. Astagfirullahaladzim, sales HOK gitu. Terus juga agama itu mengajarkan toleransi. Nah, karena gue kesal sama si Budi, wah. Gak bisa nih. Wah, berarti nih, Cok. Gue stitch tuh ya. Gue bilang gini nih. Weh, enggak bro. Itu tindakan mereka mah bukan ajaran agama. Dalam agama itu juga di... Aduh, bawa-bawa agama gue sebenarnya udah males sih mereaksen udah bawa agama, Cok. Udah males, Cok, sebenarnya Cok. Tapi ya, namanya ini analogi doang. Tapi kalau bisa sih analoginya yang lain deh. Jangan agama ya. Bahaya, meh. Game ngebug. Aduh. Dari kemarin reaction HOK, kenapa sih banyak banget video-video ngebug? Allahu Akbar. Kok begini langsung end?
Gila! Musuh, kejadian begitu cepat. Lu bayangin, detik 00.04 udah langsung end ya. Game rusak, co. Aku pasti bisa mengalahkan Mobile Legend. Bagaimana ya cara memberitahukannya? Dia kira gampang apa ngalahin Mobile Legend? Itulah, aku dulu yang berhadiah 7M aja gak mampu. Ini skin epic gratis tahap kelima ya. Makasih Honor Rocky. Aku pasti bisa mengalahkan Mobile Legends. Relate banget sih, relate. Aduh. Gila bos. Bahkan veteran LOL dan AOV sudah menyerah ya. Walaupun diiming-iming 7 miliar. Itulah, aku dulu yang berhadiah 7M aja gak mampu. Tetep cok ya, game MOBA terbaik adalah Mobile Legend ya. Tapi gak apa-apa lah ya, kayak kita tuh mesti lanjutin peperangan ini cok. Walaupun kalian ada di pihak Mobile Legend, kalian gak apa-apa cok. Kayak pura-pura ke HOK gitu. Supaya apa? Supaya Muntun tidak kikir lagi bos. Iya gak sih? Semakin HOK rame, Muntun semakin baik bos. Tadi, kalian kan juga sempet hampir kecurian sama Minion tuh, iya, Crystalnya. Iya, kenapa sih? Kita ngeladenin hype mereka aja sih. Ngeladenin hype ya, mereka. Ya, jadi yang tahu tugas tuh sebenarnya Minion dia, bukan mereka gitu. Keras, 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 keras. AE kah? Alter Ego versi HOK. Gila, cok, enggak di Mobile Legend, enggak di HOK, bacotnya pedes-pedes ya. Crystalnya. Kenapa ngeri sih? Ngeri banget, bros. Kita ngeladenin hype mereka aja sih. Ngeladenin hype ya, mereka. Ya, jadi yang tahu tugas tuh sebenarnya Minion dia, bukan mereka gitu. Susah, cok. Susah, cok. Asli. Kayaknya kayaknya alter ego semua divisi kayak suka ngetaunting semua gak sih? Kebayang gak lo? Mau jadi player alter ego syaratnya harus jago taunting. Kembar beda server. Lah! 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 Kok sama? Aduh, Muntun! Muntun! Kenapa sih kamu? Amati, tiru, plek, ketipu. Ya Allah, Muntun! Wah, ini beneran sama sih mukanya, sama percis ya gak sih? Terus rambutnya, potongannya, ya Allah, Robby, cuma beda kostum. Player Hawk emang suka melucu. Lah! 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 Lu kenapa? Percis, cok. Percis, cok. Asli. Sudah tidak diragukan lagi ini, mah. Amati, tiru, plek, ketipu. Game sepi. Turnamen di Indo aja dikit yang nonton. Sementara itu di mainland, gila, 15k penonton on stage dan jangan tanya streamingnya berapa, gila. Streaming HOK kah? Oh, KPL bos. China kah? Cina kah ini? Wah, ramai sekali itu kayak nonton konser. Gila bos. Kayak nonton konser BMTH. Gila, cok. Wow. Gede banget tuh ya stage ya. Udah kayak stadion bola. Inilah baru ya. Gila, bos. Keren sih, keren, keren. Stage keren banget, cok, asli, cok. Sumpah, ini tuh kayak apa ya tuh? Model bangku penontonnya tuh kayak di stadion bola gitu, cok. Keren sih. Keren, keren, sumpah. Lightingnya, stage-nya, bangku penontonnya. Gila, cok, kayak kayak nonton JKT48, cok. Sumpah, sumpah, keren, keren. Gila gua, wah saya siap sih. Kalau kayak gini saya siap jadi sales HOK ya. Hey Muntun, come to papa ya. Money, 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 money. Berapa streamingnya? Barusan gua lihat MPL Indo EVOS versus RRQ nyampe 632.000. Belum lagi di streamingnya youtuber-youtuber ya. Tadi gua lihat live di Setiawan Ade nyampe 130k.
130k sama 15k. Sangat jauh perbandingannya ya. Oh, dibales nih. Itu di Blibli tembus 60 juta yang nonton live streamingnya. Warga mainland, hah, serius kah? Setahu gue ini Blibli atau Bilibili ya, itu tuh kayak platform streamingnya yang di sana deh gitu. Ya kali cuy tembus 60 juta, real kah? Real kah ini bro? Gue nggak tahu soalnya. Wah, kalau sampai 60 juta sih, lewat itu cuy MPL Indo. Hok game sepi, turnamen aja pasti sepi nih. Ini turnamen hok atau lagi nonton konser? Coba. Stage yang tadi kah? Men, aduh, gila kalah jauh, cok. Mobile Legend kalah jauh. Ini bagus banget, serius. Aing bukan sales Haoka, tapi aing objektif aja nih ya. Ini bagus, serius. Nggak bohong ini mah. Tuh, lu lihat pas di sini nih. Wah, kebayang nggak sih kalau lu di sana ya kan, terus di sini ada TV screen gede banget, bulat gitu. Wah, ini keren banget, cok. Jadi kayak penonton tuh bisa ngelihat semua dalam lingkaran itu. Ih, sumpah, cok. Kayak konser-konser rapper di luar negeri gak sih? Wah, gak bisa ini mah. Kelar, cok, kalau di Indo bikin panggungnya kayak gitu, bikin stage kayak gitu. Wah, sumpah. Aduh, mohon maaf nih ya Mobile Legend. Seperti biasa, sales HOK. Gila. Saya mah siap banget nih mah jadi sales HOK. Ayo, siapa duluan yuk yang masuk yuk. Blunder apa ya guys, game ih blunder apa cok? Kenapa nih? Game ini tidak berkompetisi secara tidak sehat bro. Udah membuka terlambat kalau emang gagal. Aduh Bang Vinda, Mobile Legend disindir kah? Bentar, nih gue tahu nih arahnya kemana nih ya. Tidak berkompetisi secara tidak sehat bro. Udah membuka terlambat kalau emang ada kompetitor lain ya nggak apa-apa guys ya, itu lain pasti. Mas Dian sampai kaget, cok. Mas Dian sampai kaget Bang Winda speak up kayak gini ya. Membuka terlambat kalau emang ada kompetitor lain ya nggak apa-apa guys ya, itulah industri. Ada larangan kalimat saya ngomong gini. Boleh disebutkan. Oh, jadi ada yang kesenggol gitu, bro. Siapa tuh yang kesenggol? Gila, cok. Sales HOK sedang menjelaskan. Sales HOK kah? Bang Winda sama Mas Dean? Iya sih, jelas cok, udah dibayar cok. Saya juga akan kayak gitu. Gila, seru banget cok. Tapi maksudnya apa ya? Blunder tadi ya? Blunder apa ya guys? Game ih, blunder apa cok? Guys, game ini tidak berkompetisi secara tidak sehat bro. Udah membuka terlambat kalau emang ada kompetitor lain ya nggak apa-apa guys ya. Gua paham maksudnya kemana ya. Biasanya kan kalau yang ono kan ya nggak boleh main game itu. Paham saya mah. Nggak ada larangan kali. Oh, nggak ada larangan kah? Oh, jadi ada yang kesenggol gitu bro. Sumpah Mas Dian sih kompor banget. Jadi ada yang kesenggol guys. Siapakah itu guys yang kesenggol? Gila, aduh, sales HOK ini. Jadi pengen saya ya jadi sales HOK, cok. Gokil. Gila, kapan lagi kalian lihat kayak gini, guys? Cuma di HOK ini. Oh, di HOK, cuy. Bareng semua, kah? Oh, gila, bos. HOK bisa menyatukan Mas Dean, ya kan? Bang Winda, ada Upi, ada Dilan. Gila, ada Kobo juga. Buset, cok. Ngeri banget ini. Unlimited money, ya. Seger banget deh, Bang. Aduh, jadi pengen saya, mah. Potensi HOK sebesar ini. Maksudnya kita senada, kita relate, gitu. Setuju. Bener. Makanya gue pilih HOK, guys. Tuh, kan lihat Bang Winda pilih HOK. Gue pilih HOK nih. Ini sepuh semua milih HOK semua. Masa kalian enggak, guys? Mas Dean mulutnya sales banget. Ini sepuh semua milih HOK semua. Masa kalian enggak, guys? Ini replay-nya ya? Replay tadi, oh ini yang dari ini. Oh ini, replay-nya bagus. Replay-nya bagus, tapi yang kayak apa? Bagus, jadi mahal. Enggak. Guys, kalian bilang apa duitnya doang, hatinya di yang lain. Guys, lu belah hati gua ada HOK ini, guys. Gila. Stres lu. Aduh, Papa Tencent. Let's go balik lagi ke OBP gak sih? Gila, HOK game terbaik, cok. Saya siap memasuki circle HOK ya.
sales Haoka dibayar berapa? Wait, baru kita ngomongin udah langsung muncul aja. Tolong! Aduh, mentalku. Oh, mentalku ngedown sekali. Oh, ini karena game kikir itu. Tuan dan Nyonya, perkenalkan aku adalah sales, maksudku player Haoka. Player aku... Subtitlenya player Ahok, gila cok. Perkenalkan aku adalah sales, maksudku player Haoka. Player Ahok, aku gila. Kali... Hashtag bersama Ahok. Untuk pindah bermain Honor of King. Oh, bilang hak leku Godland, tapi kau malah ngepikan abis. Diam, poke, gue lagi promosi. Di Haoka kalian bisa dapat skin gratis yang mewah serta matchmaking yang adil dan gameplay yang lebih mulus. Mari pindah dari game plagiat ke game original dan berkualitas. Let's go. Aku tak peduli dengan skin mewah tapi pasaran. Bagaimana kalau kita lagi pusing? Gas. Yo, gua pakai Are Godland. Sip, gua pakai Cyberworm. Mungkin sekarang kalian boleh berbicara kayak gitu ya, tapi tidak tahu cok ya nanti setahun ke depan. Kayaknya bosan gak sih main Mobile Legend? Pindah Haoka gak sih? Yeah. Belum ramai aja ini, gila. Udah cocok kan saya jadi sales. Tapi memang kalau kita lihat dari objektifnya ya, dari masalah skin, masalah harga skin ya kan, itu emang Haoka lebih murah dan lebih bagus efeknya. Terus kalau dari masalah skin turnamen, mungkin sekarang Mobile Legend tuh udah, wah susah lah, susah banget untuk dikalahkan cow. Apalagi kan di Indo ini gamers-gamersnya tuh kayak udah terbiasa dengan game Mobile Legend cow, karena kan udah lama juga kan di Indonesia. Dan kalau dari stats, kebetulan kan Haoka ini dia baru ya, baru muncul turnamen-turnamennya. Tapi gue coba lihat YouTube-nya sih ya, untuk live-live turnamennya, kayak perlahan-perlahan tuh naik sedikit-sedikit cow. Serius, ini gak bohong, kita objektif aja ya. Jadi kayak gue setuju sih sama Bang Winda tadi, ini adalah game masa depan ya. Game masa depan yang bisa menghidupkan kita semua. Aduh, ya udahlah, bodo amat dah. Dah, sampai sini dulu ya videonya ya. Thank you dah buat lu semua yang udah nonton ya. Jangan lupa ya, siapa cepat dia dapat ya. Mau Muntun, mau Tencent, saya siap menerima kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.